Teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Di video kali ini saya akan membagikan cara menghapus pola ataupun kata sandi pada Samsung A70, teman-teman. Kita siapkan dulu kabel data yang sudah kita sambungkan ke laptop ataupun PC, teman-teman. Lalu kita masukkan di sini. Kita colokkannya hingga menjadi strum karena ini sangat penting ya, teman-teman. Jadi rahasianya di sini ya. Selanjutnya kita coba tekan power untuk matikan HP ini. Namun ketika kita matikan tetap diminta masukkan kata sandi, oleh sebab itu kita harus paksa HP ini mati. Caranya bagaimana? Cukup mudah, teman-teman. Kita tekan dulu power hingga muncul dia mati dan mulai lagi, kemudian kita tambahkan 2 jari lagi. Seperti ini ya. Kita seperti ini, kemudian tambahkan 2 jari. Jika HP padam, kita bisa lepaskan volume bawah. Padam, kita lepaskan volume bawah hingga muncul tulisan Samsung. Tunggu beberapa detik baru kita lepaskan tombol power. Oke, sudah beberapa detik kita lepaskan tombol power namun tetap menekan volume atas. Nah, di sini kita langsung dibawa ke menu recovery, kita tinggal pilih saja wipe data, teman-teman. Oke, kita pilih wipe data atau factory reset, kemudian tekan power untuk yes, kemudian reset ke setelan pabrik. Dan ini akan menghapus seluruh data termasuk foto, kontak ataupun email. Jadi teman-teman harus sudah tahu resikonya ya. Kemudian kita tinggal reboot system now. Dan kita tinggal menunggu saja, teman-teman, hingga masuk ke tampilan depan. Kalau terkunci akun Google, nanti link videonya akan saya sertakan di deskripsi. Jadi cukup mudah ya, teman-teman, untuk masuk ke menu recovery. Mungkin teman-teman masih banyak yang bingung bagaimana caranya. Dan ternyata rahasianya ada di sini. Jadi kita harus menggunakan kabel data ya. Kalau kita tidak menggunakan ini, kadang kita tidak bisa masuk ke menu recovery. Meskipun tekan powernya, perform atas dan bawah sudah benar, namun kalau tanpa ini mungkin tidak bisa masuk ya. Dan ini sudah nyala, teman-teman, tapi karena tampilannya gelap ya. Teman-teman bisa lihat ya, di sini gelap sekali karena mungkin dari anti goresnya. Jadi videonya cukup sampai di sini saja, teman-teman. Karena saya mau nyalakan tampilannya juga tidak bisa. Dan ini terkunci akun Google, nanti link videonya akan saya sertakan di deskripsi ya, teman-teman.